Alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa Siti Aisyah sudah dapat terbebas dari ancaman hukuman yang sangat berat dan sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, bapak ibunya, dan kakaknya. Ini adalah proses pendampingan hukum dari pemerintah yang sangat panjang, yang lama, yang terus-menerus, antara lain dengan menyewa pengacara yang itu dilakukan sejak Siti ditangkap kira-kira 2 tahun yang lalu. Ini adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap keluarganya. Dan kemarin secara resmi pemerintah diwakili oleh Menteri Luar Negeri telah menyerahkan Siti Aisyah kepada keluarganya. Dan saya ucapkan selamat berkumpul untuk Siti Aisyah dengan keluarga Siti Aisyah. Saya rasa itu lebih baik.